Bro, di video arena berikut kali ini gua akan mencoba armory versi light dan ternyata lootingan di sini juga bagus-bagus loh, Bro. Yuk tonton video ini sampai habis, dan untuk kalian yang mau tahu apa atau jogi game arena breakout bisa langsung ke website www.odzstore.com, atau kalian yang lagi cari akun game mobile langsung aja ke Instagram @kitajubel.in. Let's go, Bro. You got friends in me. You got a friend in me. Armory light. Yuk. Langsung masuk aja kali ya, Pit. Ayo. Ya, guys. Hidupkan tombol. Kita coba H4 pakai kali 7. Botnya sama aja, tetap sakit. Tunggu di dalam aja. Hmm. Tunggu di dalam aja. Oke, oke. Cek lagi deh, barangkali dapat bagus. Militan. Ini militan. Udah ngapus enggak ya? Isinya kayak farmland biasa. Kalau lootingannya menurut gua ini, Vic, masih mirip-mirip sama armory. Cuman botnya itu loh, bot atau militannya di armory light ini, armory yang enggak barbar. Ini bot militannya biasa. Pelurunya enggak sakit. Pelurunya. Nah, ya cocok lah ini untuk orang yang baru belajar main apa? Di armory. Armory. Nah, pelurunya militan-militan enggak begitu sakit. Tapi tetap rame. Armor masih sama ya armornya. Tapi tetap rame. Baru kita doang kan yang masuk kan? Iya, iya. Lu bisa nge-clearin sendiri. Kreatifik. Oke. Incer kepalanya. Jangan bom-bom peluru. Oke. Lu bawa kunci enggak? Ada gue kunci. Kunci apa aja? Bawah sama lantai 2 kalau. Oke. Bawa 2 kunci ya berarti. 2 tuh berapa? 3 sih. Oh, lu bawa kode private launch, commander, terus sama apa? 2F commander ya. Berarti 3. 3. Ayo udah lu buka ya kunci gue yang gratis ya. Oke. Isinya bagus juga emangnya. Gua waktu itu pernah nyoba sekali, isinya tuh hampir mirip-mirip armor biasa sih. Ada emasnya? Iya, ada emasnya. Tapi ada item di luar. Tapi item merah gua belum nemu. Step dah. Wah, sakitnya, cuk. Kurang ajar nih. Baru masuk juga musuhnya. Ini stepnya nih, masih. Apa? Dia mau masuk? Enggak, stepnya masih di luar. Aman ya? Kita clearin militannya dulu, Vic. Biar lootingnya aman. Biar kita mau jagain pintu manapun aman juga. Itu sebelah ada dibuka belum? Wah, nggak mati-mati loh, aneh banget sih. Nggak, belum di... Nggak. Gue buka kunci ya, yang bawah. Ya, lu ngeliat aja dulu, buka kunci. Kalau ada step info ya, lu sambil dengerin step into sana. Lu pakai RPK ya? RPK bot. Oh, botnya masih ada RPK. Iya.
lootingan senjatanya masih mirip-mirip, cuman di dalam ini militannya tuh di ditukar sama militan luar, tau gak lo? Wih iya bener, target mode gue dapet. Target modul? Wah dapet item merah. Item merah? Ya kan, worth it kan? Oke. Oke sekali, anjay. What? Menurut gue lootingannya tuh gak jauh beda sih. Gak jauh beda ya? Iya. Paling cuma tinggal kesulitan lu masuk ke sininya aja. Oke. Eh. Yang nembakin lu, Cak, tadi? Bukan. Ada orang dong. Di mana? Loh, tadi yang nembakin bos ini siapa? Enggak ada. Serius? Nembakin lu kali? Enggak, gue enggak nembakin, gue kira lu. Udah lu jaga situ dulu ya. Tahan step atau apa, terserah lu. Gua urusin. Ya ampun, di sini, Cok. Mati kau. Orang kah? Orang. Udah dia masuk. Dia kapan masuknya aja pertanyaan. Iya, cuma lu doang yang bisa dengerin suara pintu pintu sana. Oh. Gas lagi. Oke, okay, let's see apakah gue bisa meratakan nih pintu-pintu 1 menit. Satu. Terima siapa tuh? Orang Indo, guys. Ada berapa orang lagi di sana, Vic? Satu. Maksudnya udah rata? Satu, tadi dia mati langsung. Satu doang kan? Oke, okay, oke. Okay. Mantap. Kalau di farm lawannya sih lumayan. Mati. Nah, siapa yang mati? Rata dek. Fik, Fik, temenin gue ngelut sini, Fik. Atau apa itu? Mereka kira apa armory light ini untuk pemula-pemula. tapi mereka salah. Fine matchnya bareng kita, Fik. Aduh. Salah besar. Gua ratain badak satu gak? Squad di sini. Nggak badak sih, cuman ya worth it lah gua looting. Gua jaga sini. Tipis-tipis. Dapat MPX ya main lah. Lu mau ini SKS, mau helm commander. Kali aja mau lu bawa. Lu nggak pakai? Masih ada tuh. Iya masih ada. Ambil aja. Udah pecah helmnya. Main itu fake dijual tipis-tipis. Mm-hmm. Ini gue mau loot, semoga aman. Amin. Masih ada tembakan tadi luar. Luru TS kan. Luru BP. Wih. Boleh. Nah itu apa tuh? Masih ada di luar. Jagain gue ya, Fik. Lihat-lihat. Oke. Gue mau loot. Takutnya gue mati pas lagi ngeloot. Mana. Nih, Fik.
Oh, gue lihat di shooting range. Jauh. Gimananya? Di situ tuh. Lari dia. Ke kanan, ke arah radar. Itu bukan shooting range. Itu staging, staging area. Iya, astaga. Dua sih tadi dia lari. Ntar efek jagain gue dulu. Lo tinggal aja dulu. Masih jauh deh. Ngeri gue. Masih jauh, masih jauh. Wait. Gue masukin tas dulu. Ini misalnya kita dapat yang begini-begini nih, tapi dalam lootingan yang jumlahnya banyak, cuan juga. Kan misalnya kita incer armory yang biasa, karena musuhnya pada badak-badak ya kan. Eh, lu pencet juga, Vic? Kagak perlu itu. Enggak, gue mau mancing doang biar dia mereka bisa pulang. Gua buka bisa pulang. Gua satu gini nih ngertain. Gua buka 140 biar gua misalnya dia mau buka apa? Radar, gua bisa begal. Oh. Gitu. Jadi ada trik-trik ngebegal. Oke. Okay. Itu di radar dia. Iya, mau pulang nih takutnya. Takutnya dia mau pulang. Gua deketin lah. Lu tunggu di pintu bisa? Pintu sini. Hah. Udah gue di pintu. Tunggu aja, tahan step di situ. Oh, anjir. Nah, ketahuan tuh orang tuh. Enggak, itu bot, itu bot. Nembak orang maksudnya. Maju deh. Siapa maju? Lu. Sorry. Ntar, Fik. Ada orang, Fik. Satu mati. Ada aspek. Hati-hati. Gue belum bisa backup lo. Oke. Sorry. Careful. Gue belum bisa backup lo. Mati dua. Satu lagi di dalam. Satu di dalam. Ada stepnya tadi di kiri. Pakai apa dia? Ini stepnya tuh. Pakai yang pakai val apa? Mana? Yang pakai val? Ini pakai val nih. Val. Oh. Botak. Udah itu ya, mati ya udah. Udah. Ya ayo. Ampun stelannya, coy. Ayo kita ke dalam yuk. Coba kali aja ada orang di dalam. Kalau kita ngelut sekarang berbahaya. Ke dalam sini nih, ke dalam radar. Aduh, enggak ada healing lagi. Dalam radar. Yuk. Terbel lo parah. Takutnya ada yang HB deh. Iya, ini tadi yang gue lihat sih dua orang nih. Oh, di sana Fik, Fik. Oh, sini Fik. Follow me. Main ya? Ya, main. Kita jangan kasih pulang. Ah, kerepotan tuh dia lawan tuh. Lalu sini. Situ kelamaan. Oke. Lu masih udah punya bom enggak? Bawa apa? Lu masih punya bom enggak? Masih nih. Gua lempar ya. Enggak usah. Oke, apa sih itu? Gua lempar. Lempar ke ujung, kan? Ke ujung ya, boleh. Ada. Mati satu. Gua gak tau kalau ada lagi ya. Oke. 79 sih masnya. Udah, nice. Udah gak? Ya ampun bot. Weh, mati sama molotov lu kayak ini orang. Molotov satunya. Oh, dia bunuh diri, Vi. Hah? Ini Vi ada TI Eloy. Gua drop kali aja lu mau. Eloy. Iya, lu looting aja, Vic. Aduh, berat sih. Berat. MP-nya kalau ambil deh. Apa? MP5. MP5 lu mau? Ya udah buat lu aja. Enggak sih, gue tanya. Enggak, buat lu aja MP5-nya. Awas, ntar lu ekstrak. Kita belum looting yang di dalam. Iya sih. Nih, paling gua ambil magazine aja sih. Udah penuh gue juga.
Wih ada AED, main kan? Lootingan-lootingan ini main banget loh. Lootingan-lootingan RAM. Eh cabut cabut cabut. 20 detik, ntar kita ekstrak. 20 detik ya. Iya takutnya kita ekstrak. Ambil MP5-nya, Vic. MP5 eh jangan di sini. Gue enggak bisa. 14 kan detik. Nah, yuk. Dah. Ini kayaknya wah. Kok kayak masih ada orang ya? Hati-hati ya. Ini gak ping gue belum gitu. Turun. Ping gue belum turun. Patokannya biasanya dari ping. Oke lah. Ping lu berapa di situ? Biasanya kalau udah gue... di bawah 10 itu udah enggak ada orang kayak 4 12. Oke oke. Ayo kita ngelut yang tadi. Kita ngelut yang tadi tapi kita dari yuk lurus aja deh radar. Antisipasi kalau misalnya ada orang atau enggak. 15 menit. Mantep cuy. Ini kalau item gearnya pada bagus lu bisa bawa pulang banyak, Vic. 1 juta. Iya. Bisa. Kan ditambah rata-rata. Ditambah item merah. Tuh, militernya seperti yes, itu. Semua. Tidak ada bot elit ya. Bot-bot yang Pak Haji. Pakai helm-helm Bogo. Gue pakai scope kali 7 ini mantep banget nih. 4 kali 7. Aduh, udah penuh bisa lagi. Lu tas lu pakai apa ya, Mang Fik? All back. Waduh, lu bawa all back? Enggak, emang musuhnya dari tadi pakai apa? Sama musuhnya, standar semua. Kayaknya ada cow hide deh. Gua ada cow hide. Jat sekarang udah lagu udah cukup sih. Nefek ada tas yang lebih gede dari itu rastek nih. Oh ini ya iya lah bawa aja Vic. Let's go kita masuk ke dalam bom. Masuk ke dalam dulu mah bro ya. Itu pintu tengah udah gue buka juga sih. Kalau lu mau ngecek-ngecek. Sip. Kita cek tas ini. Wah, ada radio juga tuh. Lootingannya main tuh. Main mah bro ya. Item-item biru gitu. Nih, Vic, kalau misalnya lu butuh MP5 lagi. Oke, oke. Dicek. I think it's enough. Gue belum buka brankas yang bawah sama atas. Kunci udah lu buka semua, Vic. Buka dulu aja. Oh ya, baru satu sih. Buka ini dong. Ya, lu buka-buka dulu. Rata nih berarti udah enggak ada lagi. David, gue clearin militannya. Lu pencet ya, Vic. Ya, lu pencet ya. Biar kita main cepat juga. Oke. Coba aja main di jam 4 sore farm nut atau lembah mode lockdown gila berasa di armory. Lockdown ditanya. Pasti itu mah. Waduh. Ini kadang nih yang jaga bawah ada yang pakai mosin. Mosin. Serius, waktu itu gua ketemu yang pakai mosin. Waduh.
Wah, sakit banget. Aduh. Ambil peluru dikit lah ini. Ini BPZ dijual lumayan nih. Kopi. Suara dulu BPZ. Lah, dulu guys, thank you. Teng. Fik, coba Fik. Coba keluarin item merahnya. Bukti dapat item merah, coba. Lihat dong, lihat dong. Target modul. Segede gaban. Modul. Yang lu dapetin di farm kemarin kan? Iya, yang gua dapetin di farm kemarin. Lu udah pernah nyobain belum? H4 scope gede. Belum. Cobain Vic. Lu review. Wih, sih launya. Boleh lah. Recoilnya bagus kok. Enak. Recoilnya masih bagus. Teng. Thank you buat kalian semua. Dan dulu guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa nih value-nya? Ah, 395.000 plus 200 pula. Wah. Mantap banget ya. Keren. Tuh, plus 200, coy. 600 dong. Kill 23. Wow. Mantap, Vic. Lu berapa, Vic? Nice. 600.000. 600 value-nya. Wah, gila. Ini membuktikan kalau armory yang raid yang mode biasa banget ya, di bawahnya armory yang normal itu lebih mantap. Gacor juga. Nah, bukan lebih mantap sih, gacor juga lah ya. Mungkin tidak seuntung armory yang biasa. Coba armory biasa tuh berapa sih masuknya? Armory biasa. Minimal gear 80.000. Masuk 12.000 ya. 15 sih. Yang red sekarang, yang red 15. Oh, jadi kita bisa masuk armory yang normal itu minimal tuh gearnya 80.000, Vic. Tapi uangnya dimurahin, uang masuknya 12.000. Tapi kalau kita masuk red, itu value 10.000 doang udah bisa. Value 10.000. Gearnya minimal berapa berarti? Gearnya minimal 10.000, koinnya 15.000 untuk masuk. Total 25 dong. Iya, tapi kan lebih worth it, lebih untung daripada bener. Kita main yang biasa. Kita modalnya tuh 92.000. Minimal gila 80.000. Masuknya 12.000. Gitu. Bener sih. Kalau misal lootingannya sama ya, lu aja dapat merah, berarti enggak menutup kemungkinan gua nanti bakal dapat merah juga. Atau yang betul. Lain ya. Subscriber lu. Yaudah semuanya. See you next.